Pimpinan cukup saya rasa memang ini adalah aksi yang boleh kita puji. Kali ini peluang peluang untuk Sabah. Bagaimana? Dan itu dia gol. Mengalah perjumpaan tersebut, tetapi peluang satu-satunya peluang yang hadir. Saya kata tadi Ismadi, sedikit kesilapan, sedikit kelekaan menewaskan Khairulfahmi Cemat. Hanya satu peluang namun berjaya disudahkan dengan cemerlang. Itulah dia, dia yang kita katakan pada awal tadi ya. Bagaimana pemain-pemain Sabah bertahan untuk tempoh 45 minit dan akhirnya satu peluang yang muncul itu berjaya disudahkan dengan baik oleh Hamran Peter. Itulah bola sepak yang mana ketika ini secara automatiknya kelebihan untuk pasukan Sabah. Kalau kita lihat, perhatikan gerakan yang dimulakan oleh Bobby Gonzalez. Ya, tidaklah kuat sangat, tapi kesilapan di situ yang dilakukan oleh Khairul Anwar. Khairul Anwar Syarudin, kesilapan gagal untuk membaca hantaran itu mungkin dalam situasi bola Khairul. Sony terus melakukan cross. Cantik kali ini. Top side. Peluang untuk Melaka United. Dan itu dia. Gol. Gol yang cukup mudah. Menarik. Dijaringkan oleh Kumaran. Oh. Kita perhatikan kedudukan yang selesa untuk Kumaran melepaskan rembatan dalam kelekaan sedikit. Barisan pertahanan pasukan Sabah jadi satu sama ketika ini, Ismadi. Ya, betul lah. Kalau kita lihat dari hantaran itu ya, hantaran itu sebenarnya memerangkap pemain-pemain pertahanan pasukan Sabah yang menjangkakan offside.